Serikat akan tarik sebagian pasukan dan sistem rudal dari Timur Tengah. Halo masyarakat sipil, welcome back di Liputan Militer. Seperti biasanya, kami tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan untuk tidak lupa subscribe untuk terus mendapatkan info terbaru lainnya dari channel Liputan Militer ya. Amerika Serikat berencana mengurangi sebagian aset militer dan pasukannya di kawasan Timur Tengah. Salah satu yang bakal ditarik adalah sistem anti-rudal TAD yang selama ini dikerahkan di sejumlah negara Timur Tengah. Menurut sejumlah pejabat AS, selain personil, Pentagon akan menarik setidaknya 8 baterai sistem anti-rudal Patriot dari Irak, Kuwait, Yordania, hingga Arab Saudi. AS juga disebutkan akan menarik sistem TAD yang selama ini ditempatkan di Saudi, pengurangan aset militer di Timur Tengah ini dipercepat negara paman Sam seiring dengan perubahan kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joe Biden, yang kini terfokus membendung pengaruh Cina. Selain itu, AS menilai sejumlah sekutunya di kawasan telah mampu mempertahankan diri dari ancaman keamanan bersama seperti Iran. Apa yang akan Anda saksikan adalah penataan kembali sumber daya dengan prioritas strategis, kata pejabat AS tersebut kepada The Wall Street Journal. Secara terpisah, Arab Saudi menekankan pengurangan aset militer AS di negaranya tidak akan mengurangi kapabilitas pertahanan negara. Ini tidak akan mempengaruhi pertahanan udara Saudi. Kami memiliki pemahaman kuat dengan sekutu kami tentang ancaman di kawasan. Kami memang memiliki kemampuan membela negara kami sendiri, kata Komandan Koalisi Militer Negara Timur Tengah pimpinan Saudi, Turki Al-Maliki, seperti dilansir AFP. Meski begitu, Maliki tidak mengungkapkan berapa banyak sistem rudal Patriot AS yang akan ditarik dari negaranya. Kabar penarikan aset militer ini pun terjadi ketika serangan rudal pemberontak Houthi di Yaman terus meningkat dan menargetkan kota-kota di Saudi. Angkatan Udara Saudi mencegat setidaknya 17 drone Houthi pada akhir pekan lalu, awal Juni lalu, sebuah pesawat nirawak atau drone bermuatan bom yang diluncurkan milisi Houthi meledak di sebuah sekolah perempuan di provinsi Asir, Saudi. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Hmm, gimana nih kira-kira pendapat kamu mengenai tindakan AS di Timur Tengah ini? Buruan deh, tinggalin komentar kalian di bawah ya.